lagi di YouTube channelnya aku. Jadi di video kali ini aku bakalan challenge 24 jam serba putih versi Free Fire. Nah jadi sekarang aku sudah menggunakan bundlenya guys, serba putih, terus petnya dan lain-lain itu menyesuaikan guys ya. Yang penting adalah di sini aku mau nyobain senjata MP5 2 juta guys. Wow. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu sebanyak-banyaknya video ini biar aku makin semangat guys. Oke deh kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Oke guys, jadi sekarang aku sudah masuk di dalam gamenya ya. Wow, ada zona biru guys. Oke, kita langsung otw ke zona biru aja nih guys. Kita lihat apakah bakal rame nih yang di zona biru guys. Dilihat-lihat sih kayaknya nggak rame guys ya. Iya nggak rame guys. Oke deh, berarti kita disuruh looting dulu sebanyak-banyaknya guys. Ini enaknya kita kayaknya turun di atas rumah beton aja ya. Eh, ada yang duluan dong. Wah, dia ambil mana? Ambil atas. Ya udah kita di bawah dulu aja guys, cari senjata dulu baru nanti kita samperin. Oke, kita dapat Beretta guys ya. Susah guys. Wah, ini dapat scar nih, mantap nih. Tunggu dulu, kita lihat-lihat dulu ada senjata bagus kayak ya sekitar sini. Kalau nggak ada langsung kita samperin aja musuhnya guys. Ya udah kita samperin aja nih. Langsung ya tanpa ragu, bismillah aja. Mana musuhnya? Oh. Oke, nice. Langsung berubah jadi Bounty guys. Wih, kita langsung dapat senjata MP5 nih. Ada step. Oh. Oke, wuh. Langsung headshot guys. GG gaming sih. Kita lihat lagi guys, masih ada orang gak ya di sini? Eh, ada. Waduh, pesnya kuat banget itu. Oke, kita deketin aja ya musuhnya. Dia di buset, sakit banget. Ah, bentar, kita healing dulu guys. Ini helmku udah mau pecah guys ya. Rasain. Oke, kita udah dapat 3 kill guys. Masih ada lagi nggak ya musuhnya? Oh, aku ganti XM8 dulu ya. Nanti sambil kita cari senjata AK guys, karena AK aku warnanya putih juga guys ya, biar matching. Coba kita cek ke shipyard dulu guys ya, ada musuh nggak nih di sebelah sini ya. Eh, ada yang terbang. Wow, mau ngapain dia? Naik di atas sana. Itu dia. Dia nembakin aku juga guys. Dikiranya kita nggak lihat ya, padahal udah ketahuan. Au, gagal deh. Ini kita belanja dulu guys ya. Aku mau beli chip biar MP5 kita makin mantap guys. Kita level up ya. Kita upgrade. Nah, kita upgrade dulu. Oke, udah sih. Ini udah mantap. Oh, ini kayaknya kita harus balik ke zona biru lagi deh guys. Kita cek apa ada orang lagi di sana. Gak ada ya guys. Eh, ada dong di atas. Oh iya, bener guys, bener ya, nggak salah lihat. Iya, ada stepnya nih. Oke, langsung kita samperin aja guys. Oh, dia nembak. Oke, langsung kita gaskan. Oke, dapat guys, headshot lagi dong. Mantap ya guys. Kita emotin dulu musuhnya guys, karena dia gagal nembak kita pakai shotgun kematian guys ya. Emotnya keren banget sih. Kita udah dapat 5 kill nih di sini. Kita klakson-klakson dulu guys. Eh, ada guys. Ada ternyata. Oh, di sana lagi war kayaknya guys. Ada banyak global ya. Oke, langsung kita deketin aja nih, kita ikutan guys jadi orang ketiga. Oh, dia tembaknya arah mana? Oh, arah sini. Di atas sana kayaknya ada juga guys. Oke, nice. Oh, itu guys. Jadi Wukong dia. Di atas juga ada dong. Oke, langsung kita samperin aja nih. Wah, ramenya di sini. Buset, ramai banget ternyata guys. Kita
bisa nih kita ke sandwich kalau di sana. Mana? Oke, nice nice. Yang di sebelah sana tadi juga ada ya. Santuy santuy. Mana ya? Tadi yang di sana. Mana 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 mana. Oh, mau kemana? Gak bisa, jangan kasih kabur guys ya. Kita samperin yang di bawah lagi nih. Yang tadi jadi wukong itu guys. Masih ada gak dia? Eh, ada step. Oh, udah sekarat itu. Mana? Oke, mantap. Udah 9 kill ternyata guys. Ternyata di Bima rame banget guys ya. Gila sih. Ini kita mau beli pendeteksi musuh dulu guys. Kita lihat apakah masih ada orang nih di sekitar sini. Oh, ada tuh. Oke. Langsung kita barbarkan aja nih. Bismillah, bismillah. Di mana itu musuhnya tuh? Di tenda-tenda ya? Oh iya. Oke, nice. Kok dia arah ke sana ya nembak? Oh, ada glowal di sana. Mana ya, guys? Ada orang ya? Oh iya, ada dong. Eh, buset, pakai VSS dong. Oh. Dia enggak bisa. Nanti aja deh, nanti deh. Ini udah zona, guys. Kita tungguin, kita jaga ya. Tahu rasa. Aduh. Gak mana tadi musuhnya nih. Kita cicil-cicil dulu ya. Gak deh, kita duluan aja masuk ke zona guys. Eh, kita perlu SMG, oke. Mana tadi musuhnya nih, kita tungguin. Gak bisa masuk zona ya, kamu ya. Mana sih musuhnya? Eh, itu bukan. Oh iya. Udah sekarat ternyata musuhnya. Dicicil sama zona ya. Untung gak tereliminasi guys. Wow, ternyata sisa 2 orang lagi guys. Tadi ada yang masang drone ya. Kita lihat guys. Eh, ada suara. Oke, mana? Udah sih headshot lagi dong guys. GG sih MP5 2 jutanya guys ya. Oke guys, sisa 1 orang lagi. OTW buyah nih kita nih. Bisa yuk. Kita lihat ada apa nih isinya guys. Oh, dapat drone kita. Oke, kita langsung pakai aja. Gimana yang musuhnya ya? Kayaknya sih di sekitar bendungan gak ya? Ya gak sih? Ah, nggak ada. Eh, kita beli drone dulu ya guys, biar enak. Di mana sih musuhnya sih? Ini nggak tahu ya di mana musuhnya. Oke, kita pasang langsung guys drone-nya. Di mana musuhnya nih? Cepetan, woi. Mau buyah nih. Mana ya musuhnya? Oh, zona. Oh, di sini kayaknya guys, di belakang sini. Lah, nggak ada. Berarti musuhnya di atas rumah dong. Buset, aku ada granat sebiji doang. Semoga kena. Astaga, musuhnya ternyata ngendok guys. Eh, iya dong. Ya guys, kita pasangin glowal ya guys. Ayo. Aku mau masuk ke zona dulu guys. Kita tungguin musuhnya ya. Kita santai aja nih. Sambil makan jamur guys. Udah kenyang, saatnya kita emot-emot dulu guys. Sambil nungguin musuhnya nih. Wow, keren guys ya emotnya. Kalian udah level max belum guys? MP5 nya guys. Kita emot-emot aja terus guys ya, sampai musuhnya keluar. Eh, kepencet. Eh, udah keluar. Gila sih damage-nya guys. Buyah kita guys. MP5 2 juta nih bos. Senggol dong.
sih guys, gege banget ya pakai MP5 2 juta ditambahin chips level max guys ya. Wow, kita ngekill berapa belas orang tadi guys? Kita lihat dulu. 13 orang guys, mantap. Oke guys, kita berhasil Buya menggunakan MP5 2 juta dan ngekill 13 orang di map Bermuda. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.